MEI itu dia singkatan dari October Meeting Ensemble, jadi sebuah ensemble yang memainkan karya-karya komponis masa kini, komponis kontemporer. Kita bergerak di bidang musik seni, bukan musik populer. Kemudian awalnya sih OME adalah satu bagian integral dari October Meeting, cuman memang pada tahun kemarin kita sudah sebenarnya tidak berpisah juga, kita tetap menjalin hubungan dengan October Meeting, tetapi pada pelaksanaannya kita punya badan sendiri yang itu tetap kita tetap ada hubungannya, tetapi tetap ada korelasinya dengan October Meeting gitu. Intinya sih ini ensemble campuran ya. Ensemble campuran memang khusus untuk memainkan karya-karya art music atau musik seni, bukan karya musik populer. Jadi siapapun yang punya karya yang mau kita mainkan sih bisa juga. Gitu. Jadi tidak terbatas pada hanya event October Meeting saja, tapi di luar event itu kita juga punya agenda-agenda sendiri, dan tidak menutup kemungkinan ada agenda lain yang memang mengajak kita untuk bekerja sama, kita juga mau, kita juga bisa gitu. Jadi OME terlibat di agenda ini atas inisiatif dari Mas Gadot Danar selaku komponis atau pembuat karya, untuk mengajak kami, mengajak October Meeting Ensemble untuk memainkan karyanya Mas Gadot, sehingga memang ya kita akhirnya jadi terlibat. Jadi memang sebenarnya sih tidak hanya kita bisa untuk agenda-agenda lain kita juga bisa. Jadi memang karena fokusnya OME memainkan karya musik seni, art music, entah itu yang kontemporer atau eksperimental. Kita punya pemain flute, klarinet, trompet, terus string kita komplit, tapi formasinya di violin ada 2 orang, di viola ada 2 orang juga, di cello kita ada 1 orang, di bass kita ada 1 orang, terus kita juga punya pianis dan juga 3 pemain perkusi. Oh, satu lagi, ada 1 pemain gitar. Dari 9 anggota ini macam-macam ya latar belakangnya ya. Salah satunya masih ada teman-teman juga yang masih menyelesaikan studinya di salah satu kampus. Terus juga sudah ada yang menjadi tenaga pengajar sebagai dosen. Ada juga sebagai tenaga pengajar di les juga. Dan juga musisi profesional di beberapa orkestra. Perkenalkan, nama saya Evelyn Sarah Saksono, biasa dipanggil Evelyn. Saya di karyanya Mas Gadot ini memainkan instrumen perkusi. Awal mulanya karena diajak sama salah satu anggota OME, October Meeting, terus akhirnya aku tertarik untuk mencoba, akhirnya sampailah di sini. Peranku di karya ini, aku turut andil sebagai apa ya, player, pemain instrumen perkusi, juga yang pemberi informasi melalui musik. Mas Gadot kan sebagai komposer, dia punya maksud-maksud dari repertoar-repertoar yang dia buat gitu. Terus aku yang sebagai penyampainya, penyampai informasi ke audiens lewat musik tapi. Halo, nama saya Iqbal Harja Maulana, biasa dipanggil Iqbal. Dalam karya ini saya bermain violin. Awalnya kebetulan saya adalah anggota dari October Meeting Ensemble, dan kebetulan dalam karya Mas Gadot ini melibatkan October Meeting Ensemble sebagai pemain dalam karyanya. Saya adalah salah satunya yang terpilih sebagai pemain. Peran saya dalam karya ini adalah menginterpretasikan instruksi-instruksi dari Mas Gadot, tentunya dengan bermain violin dan juga dengan memainkan alat-alat lainnya, instrumen-instrumen lainnya. Saya Ika. Saya di sini di karya Mas Gadot, saya sebagai soprano, penyanyi.
dan instrumentalis ya, cuman instrumentalisnya dia tertentu gitu. Jadi karena saya nggak main, dia lebih perkusif sih sebenarnya gitu, main pingpong. Ya. Awalnya sih saya hanya dia bercerita gitu, dia mendapatkan sebuah komisi dan dia ingin mengolah sebuah apa ya, dia ingin mengolah suara gitu aja. Lalu di sini kebetulan vokal lebih banyak bisa diolah ya, jadi dia memasukkan vokal di instrumen di karya dia gitu. Ya, aku hati dina iki aku ngeli workshop tentang kemungkinan parameter dan istilah isu karya iki tentang sonic process. Mau tak jelaske sajene karya-karya saiki iki tapi tetap luwe ngomong tentang logika sonic process. Bukan pada parameter-parameter sing jalur lama mau istilah label. Saya ini kan bertransformasi. Penting pemain ngerti kono. Wajib saya ini. Mau tak jelaske bahwa saya ini mau tak takoni. Kowe memaknai teknik iki opo? Ternyata cara. Nah ternyata saya itu ora ngerti cara. Tapi sistem modular. Ya pasti ono cara. Ning dikaitkan dengan istilahnya tambahan atau pelebaran. Sonic art atau sonic apa? Proses itu memang kalau di ilmu komposisi kan memang isu lama ya. Cuman kan ini Ome ini sebagai media dari komponis untuk membunyikan karyanya. Maka yang jadi menarik adalah bagaimana ketika saya sebagai musik director atau saya sebagai penyambung lidahnya komponis ke performer itu merefleksikan sonic art atau sonic process ini ke dalam performance studies. Untuk kajian performance studies, jelas sonic art ini sesuatu yang baru karena kita tahu selama ini bahwa di pemahaman atau logika pemain yang sering terjadi adalah bahwa pemain itu hanya sebatas mesin untuk membunyikan karya dari kreator musik, entah itu aransemen, entah itu komposisi, tanpa ada pemahaman-pemahaman di balik itu, bagaimana cara mengungkapkan bunyinya atau bagaimana cara berpikir mendalam seorang performer dalam menyikapi atau memaknai partitur misalnya. Jadi ini sebuah hal yang baru bagi para performer khususnya di Ome, karena selama ini memang ya kita belum banyak bicara tentang itu di Ome. Tentang sonic proses itu penting pakai banget karena di situ terutama untuk musisi Ome, karena di situ bagaimana pemahaman seorang musisi untuk memahami konteks nada yang dibunyikan itu orientasinya kemana, maknanya seperti apa. Justru di situ ada peran paling penting yang bukan mungkin ya, tapi wajib dipahami untuk semua musisi. Menurut saya seperti itu. Menurut pemahamanku, sonic process ini merupakan varian-varian dalam proses bunyi. Jadi kita mencari varian-variannya, kemudian kita, yang topik utama, kasus utama yang kita perhatikan itu proses bunyinya. Yang aku temuin, kita tetap main instrumen kayak biasanya, tetap mainin sesuai biasanya, cuma hasil bunyi yang dikeluarin mungkin bisa berbeda-beda. Nggak ada parameter yang apa ya, nggak ada parameter atau nggak ada ukurannya gitu, nggak ada tolak ukurnya, jadi bisa berbeda-beda gitu hasil bunyinya. Salah satunya
Kayak contoh waktu aku main fragmen yang narik-narik benang, terus di atasnya itu ada butiran-butiran kacang hijau. Jadi aku tetap mainin benangnya itu sesuai ritme yang ada di partitur yang dibuat sama Mas Gatot. Tapi nanti hasil bunyinya tergantung sama kacang hijaunya. Tergantung dia mau keluar apa enggak. Kalau dia bisa keluar, ya dia bakal mengenai instrumen itu. Jadi kalau aku dari situ. Sebenarnya secara definisi sih aku enggak paham apa-apa tentang sonic process. Tapi mungkin secara praktisnya aku bisa melakukan itu. Cuma secara definitif aku enggak begitu paham sih. Kebayang sih. Pas main tuh kebayang bahwa aku melakukan aktivitas musikal yang di luar kebiasaanku main instrumenku gitu. Dan mungkin karena porsi dalam karya ini, porsi bermain violin dalam karya ini, buat porsinya itu sedikit main violinnya. Lebih banyak ke bermain instrumen lainnya. Jadi aku banyak menemukan sesuatu yang baru di situ. Ada satu fragmen dalam karya ini yang menginstruksikan untuk melakukan tulup. Tulup itu apa? Yang jelasinnya gimana nih? Jadi tulup itu adalah salah satu teknik berburu tradisional dengan menggunakan seperti pipa atau bambu. Terus kita isi peluru, lalu kita tiup, gitu. Jadi, tapi di kasus karya ini, tulupnya itu menggunakan bambu, pelurunya menggunakan kacang hijau. Jadi, yang tidak terlalu keras. Lalu, saya menulup violin yang digantung. Nah, itu salah satunya seperti itu. Dia banyak eksplorasi warna suara ya, warna suara bunyi gitu. Jadi memang dia mencari sesuatu yang baru gitu. Makanya dia berinovasi dengan berbagai macam benda apapun itu untuk bisa menghasilkan sesuatu ya, warna suara yang baru. Itu yang aku tahu. Kalau dari misalnya dari perkusi sendiri itu misalnya saat main pingpong itu bunyi yang kita hasilkan di setiap instrumen itu pasti akan berbeda keluarnya. Jadi kita menggunakan 3 atau 4 bola itu yang satu misalnya bolanya itu lebih teksturnya lebih empuk, yang satunya lebih keras, itu warna suara yang dihasilkan juga berbeda gitu dengan lawan yang dipukul gitu. Jadi setiap bola dan setiap instrumen itu akan mengeluarkan warna suara masing-masing saat itu dipukulkan gitu, diketemukan itu. Lalu dari vokal misalnya di sini di vokal itu kan dia konsepnya itu kayak saya bukan bernyanyi bel canto yang kayak klasik gitu, enggak. Tetapi saya di sini lebih seperti lebih mengatur seperti durasi dan seolah-olah saya itu melakukan seperti warming up. Nah, di situ maksud dia adalah saat warming up, saat saya melakukan proses latihan sendiri individu. Nah, itu sebenarnya yang dia inginkan gitu. Saat saya latihan proses individu, itu saya mencari warna suara. Mau nggak mau, itu nanti akan secara otomatis warna suara itu akan berubah gitu. Karena saya mencari. Jadi akan ada banyak warna suara di situ. Di situ sih sebenarnya, kalau dari vokalnya. Okay.
Sekolah bisa langsung urutan dulu. Sekolah gitu. Sekali-sekali. Tantangannya mungkin mungkin aku tantangannya lebih harus fokus sama soundnya gitu, sama bunyinya yang dihasilin gitu, bukan dari teknik permainannya yang kayak biasanya kita main kalau waktu main musik klasik gitu ya. Kan di Framen ini ada yang aku main pingpong. Kita kan main pingpong itu kalau di karya ini kita nggak main kayak atlet gitu. Jadi kita tetap mikirin dinamikanya, mikirin ritmenya, gimana nanti ensemble-nya sama yang lain, kayak gitu. Jadi tetap bermain musik tapi dengan instrumen yang berbeda. Nggak kayak biasanya. Nggak kayak instrumen konvensional yang sebelum-sebelumnya. Kowe main musik. Nah, karena musik itu kadang-kadang dia sing di luar kegiatan musik yang mendukung musik, misalnya ngeset, nyeting, wawon dan sebagainya kan kadang-kadang kowe ora dilebokke nang musik. Nah, dalam kasus tujuane metapraksis, itu berarti itu juga terlibat dengan aktivitas musik. Nah, pemula idenya adalah tentang apa jenenge? Sonic process gitu. Jadi bagaimana apapun itu Mas Isen keterkaitan apa istilahnya keterkaitan karo proses menjadi musik gitu. Tantangannya adalah jadi di fragmen itu diinstruksikan untuk menulup salah satu senar yang ada di violin itu. Jadi misal contoh di instruksinya menulup senar nomor 4 atau senar G. Ini soal akurasi ya, jadi sering gak kena juga. Tapi yang Mas Gatot tekankan adalah yang penting kita berorientasi untuk mengenai senar G itu. Walaupun tidak kena, jadi gak apa-apa. Ada suara lain yang berbunyi. Jadi ngatur ini loh, dinamika musikalnya itu loh. Misalnya saat di situ ada, misalnya ada simbol SSSSSS, lalu ada beberapa yang harus bilang so cah gitu. Nah ngatur itunya, bagaimana biar bunyi ini menarik. Dan itu tidak membosankan saat kita mendengarnya, saat itu didengar orang lain, kayak gitu sih. Itu yang sulit. Kalau dari logika permainan di karya ini itu, kalau dari sisi saya dan mengikuti instruksi dari si komposer, itu lebih ke bebas tapi berorientasi gitu. Ada jalurnya tapi tetap bebas. Gitu sih. Contohnya kayak yang ada di salah satu fragmen juga, itu kita main pingpong. Itu kita bebas menentukan ritme jatuhnya bola itu. Mau apa namanya?
ritme yang cepat dengan memantulkan bola pendek atau ritme yang lambat dengan memantulkan bola jauh. Itu komposer memberikan kebebasan untuk bereksplor di fragmen itu. Tapi ada beberapa orientasi yang harus dipahami juga, seperti orientasi ruang dan juga tentang waktu sih, time. Dia runtuh belakang, berakhir. Silent, mulai lagi. Processing. Ya, berarti sesungguhnya adalah informasi di mana ruang karo apa waktu itu ono kaidah pulse. Ya sih, kudu aku hal-hal sing basic sebenarnya. Hal-hal yang basic. Kalau di musik klasik, mungkin udah ada parameternya kali ya. Udah ada teknik-teknik yang pakem. Kalau kita main, mau main nada ini, mau mainin seperti repertoire ini misalnya, itu tekniknya harus gini. Udah ada takarannya, udah ada parameternya supaya menghasilkan suara yang kayak gini. Tapi kalau di karyanya Mas Gatot ini, nggak ada parameter yang pasti, nggak ada ukuran yang jelas, nggak ada yang pakem gitu. Jadi kita, apa ya, tetap main aja gitu, tapi bermain, tapi gimana caranya menghasilkan suaranya itu bisa sesuai yang diinginkan sama komposer. Tapi tekniknya nggak ada parameternya, nggak ada ukurannya. Secara teknis mungkin berbeda ya penyikapannya. Cuma kalau secara aktivitas praktis, aku ngerasain hal yang sama gitu loh, saat bermain musik klasik juga bermain musik ini. Gitu sih. Saya udah memainkan beberapa dan bahkan pun banyak ya karya-karya baru. Saya ini ngomong karya baru saja ya. Karena kalau karya klasik jelas ya memang itu sudah begitu gitu. Jadi kita memang harus memainkan seperti apa yang tertulis gitu. Cuman kalau karya-karya baru yang selama ini saya mainkan, dia sangat berbeda ya. Maksudnya Mas Gatot, karya Mas Gatot itu menurut saya itu sangat sangat lebih kayak karakternya itu lebih bukan ke mistis ya tepatnya, jadi lebih ke kayak semacam ya dibilang ritual juga enggak, pokoknya intinya yang berhubungan dengan hal-hal apa ya kayak mantra kayak gitu-gitu loh. Jadi musiknya itu sangat pekat, memang sangat pekat sekali. Interaksi ritme koyo golek tapi tekanane kudu tok dorong terus iki. Jadi ya sok lah, saya mirah ke mantra itu berarti. Aku kayak kan udah dia nak interaksi. Coba, kau bareng-bareng. Sangat berbeda dengan musik yang lain yang memang masih banyak yang misal berpijak dengan
dengan seperti kayak tempo, kayak ritme, kayak apa yang memang kayak normal sih gitu. Cuman kalau dia itu berbeda gitu. Dia memang membuat sesuatu yang berbeda ya, karena mungkin idenya ya, karena ide akhirnya itu berpengaruh ke hasil bunyinya gitu. Penyikapannya jelas berbeda ya. Karena di mana kita ketika kita ngomong dalam konteks musik klasik itu sudah jelas semua. Mulai dari skornya, mulai dari siapa pemainnya itu harus jelas dan timeline-nya harus jelas banget. Dan itu bisa ditinggal-tinggal. Tapi ketika kita ngomongin karya baru, ini masih tentatif tergantung dengan kerjasama dengan komponisnya. Konsepnya akan seperti apa dan kebutuhannya apa aja, itu pastinya akan jadi satu kendala tersendiri ya. Akhirnya kemungkinan nanti akan ada improvisasi, tapi baiknya memang harus udah siap dulu sebelum ada proses di proses latihannya. Jadi mulai dari skornya dan lain sebagainya sebaiknya harus udah ada. Jadi bisa si player ini juga bisa latihan dengan nyaman. Akhirnya waktunya nggak molor-molor. Berarti pingpong dulu baru aku yang solo. Berarti 2, 4, 5 sama 6 yang bubble wrap. Yang jalan di bubble wrap. Ya ampun, perlu coba. Oh, enggak. Enggak dikasih tahu, masih enggak tahu. Selama ini kan kita cuma taunya, kita belajar kan cuma musik, alat musik konvensional ya, yang kayak biasanya kita belajar teknik, belajar apa, tapi mungkin kita harus juga belajar berinovasi gitu, berkreasi gitu. Jadi nggak cuma apa ya, mengandalkan instrumen yang utama, yang biasa, yang ada gitu, yang konvensional. Tapi kita juga bisa berkreasi ke instrumen-instrumen atau alat benda-benda yang bisa dijadiin instrumen perkusi gitu. Supaya lebih bervariasi, lebih bisa berkreasi, berinovasi lagi. Kebetulan saya juga awam. Wah. Awam dalam artian saya baru gitu dalam proses musik eksperimen seperti ini. Jadi ternyata melakukan aktivitas seperti ini itu asik juga gitu, seru. Banyak hal-hal baru yang ditemukan, juga apa? Aku merasa bebas saat aku melakukan aktivitas ini, proses ini. Jadi yang bisa aku bagikan itu ya keseruan-keseruan dan keasikan saat melakukan proses ini. Buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk melakukan proses seperti ini atau gabung dengan komunitas-komunitas seperti ini, patut dicoba, harus dicoba. Tak kenal maka tak sayang. Nanti kamu tahu sendiri kalau udah ikut prosesnya, asiknya kayak gimana. Proses ini tuh sebenarnya kalau menurut saya itu hal yang sangat general sekali sih.
sangat umum gitu. Misalnya kayak memang kita sebagai terutama kayak misalnya penyanyi di Jogja, itu tuh mereka sepertinya harus banyak mendengarkan referensi gitu tentang berbagai jenis musik apapun itu gitu, bukan hanya klasik aja gitu. Karena bahwa dunia sekarang, dunia seni saat ini itu sangat berjalan cepat sekali. Tidak berhenti di hanya modern aja, tetapi seni apapun itu, seni rupa, seni teater, apapun itu, mereka sangat cepat sekali berjalan gitu. Di musik sama gitu. Jadi memang kita harus banyak dengerin musik apapun itu, terutama seperti musik-musik yang saat ini gitu. Lalu nonton konsernya. Referensilah intinya, referensi untuk pengayaan diri kita sendiri, walaupun ibaratnya kita nggak mau main di jalur musik baru, tetapi itu adalah, menurut saya itu adalah ilmu pengetahuan yang seharusnya yang kita hidup di saat ini kita harus tahu, begitu sih menurut aku. Menurutku Mas Gatot tuh orangnya seru. Seru orangnya. Kadang nyeleneh gitu ya. Tapi sebenarnya orangnya tuh kalau punya keinginan gitu sama hal apapun gitu pasti dilakuinnya bener-bener gitu. Tekun gitu. Mas Gatot itu unik, orangnya unik, terus spesial lah orangnya itu. Cuma dari keunikan dan kespesialannya itu, dia juga orangnya tastes. Tastes itu gimana ya jelasinnya? Right to the point gitu. Kita tuh rumit ya, maksudnya sebenarnya karyanya nggak rumit, karyanya itu sangat-sangat sederhana sekali. Kalau misalnya kita melihat partiturnya, itu dari karya yang pertama kali aku kerja bareng sama dia dari tahun berapa, mungkin 10 tahun yang lalu, itu karyanya nggak pernah yang di partitur itu nggak pernah yang rumit sampai membuat kita stres gitu, enggak. Tetapi yang membuat rumit adalah maksud dia. Itu yang terkadang kita sering kesusahan. Maksudnya bagaimana gitu. Tetapi ternyata setelah kita memahami betul, kita mengerti, kita jadi ada proses belajar juga di situ. Bukan hanya sekedar, oh ya udah kita dapat partitur, kita main, sudah dibunyiin seperti ini. Enggak, tapi kita benar-benar apa? Belajar. Dari situ tuh benar-benar belajar. Begitu. Yang berbeda mungkin kalau dulu lebih bisa leluasa bermain musiknya. Kita bisa gabung sama komunitas-komunitas lain, bisa ketemu banyak teman, berproses bareng, rame-rame. Mungkin bisa kuliah, main musik. Tapi kalau sekarang, ketemu sama orang dibatasin gitu. Jadi nggak bisa seleluasa waktu sebelum pandemi. Tantangannya adalah mengembalikan syaraf-syaraf musikal di tubuh saya ini yang selama pandemi ini kan belum ada proses-proses bermusik lagi. Jadi selama sekitar 4 bulan itu saya cuma latihan sendiri gitu. Jadi pas
ketemu dengan teman-teman lain dan berproses bareng, itu seperti membangunkan kembali syaraf-syaraf musikal yang ada di dalam tubuh saya. Tantangannya itu mungkin kita memang harus lebih apa ya, kayak merhatiin. Jadi misalnya benda ini habis dipegang orang lain, terus kita memang harus benar-benar sering cuci tangan, kayak pakai hand sanitizer, kayak gitu sih. Yang paling berkesan, aku bisa ketemu orang-orang baru, teman-teman baru, lingkungan baru, tim yang baru, dengan cara pandang yang baru. Terus apa ya, aku bisa jadi belajar bahwa musik tuh luas banget ternyata. Luas banget dan masih banyak hal yang perlu aku, apa ya, ternyata masih banyak banget hal yang bisa diinovasi lagi gitu ternyata. Yang paling berkesan dalam proses ini, yang pertama itu saya dibuatin instrumen baru. Itu sangat berkesan buat saya. Terus ketemu teman-teman baru juga. Ada beberapa yang baru kenal. Terus kita berproses bareng. Kesannya adalah ini pertama kali saya bernyanyi dan memainkan instrumen juga gitu. Jadi itu tantangan buat saya gitu, karena saya biasa cuman bernyanyi saja gitu tanpa memukul apapun, instrumen apapun gitu. Itu sangat sangat menantang buat saya. Tidak seperti pada umumnya kita hanya bernyanyi saja, enggak. Tapi kita memang harus memukul sebuah instrumen yang notabene saya juga waktu itu belum tahu juga. Oh, ternyata saya harus pakai pingpong dan harus ngatur dinamika, interval apa, bla 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 bla, jarak apa namanya, bunyinya, itu sih. Harapannya sih supaya next selanjutnya bisa apa ya, bikin project-project lagi yang baru, yang lebih inovatif, lebih kreatif gitu. Buat apa ya, buat banyak kalangan sih, maksudnya nggak cuma buat kita yang sekolah musik, mungkin nanti ngajak siapa, orang awam, kita belajar bareng atau gimana, berproses bareng lah intinya. Harapannya semoga ada project-project lain seperti ini yang bisa saya ikutin. Dan semoga juga teman-teman dapat menerima dengan baik karya ini. Harapan saya sih ada ini ya, ada terusan dari karya ini, itu aja sih. Karena pasti akan ada ide baru gitu di situ. Harapannya sih ini bisa jadi laboratorium untuk komponis-komponis Indonesia untuk menyalurkan gagasannya dalam bentuk karya musik. Tapi bukan hanya dalam karya musik ya, tapi juga dalam bentuk hal yang lain. Misalnya ada sedikit teaternya atau seperti apa, atau dengan eksperimen dengan peralatan-peralatan yang lain untuk menghasilkan bunyi-bunyi yang lebih kaya. Kurang lebih seperti itu sih, kita bisa bekerja sama dan membangun ekosistem musik yang baik.